Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Islam. Yang kita bahas kali ini adalah tentang Daulah Mamlukiyah atau Daulah Mamalik, dinasti para budak yang pernah berjaya dan menguasai banyak wilayah di dalam sejarah Islam. Negara apakah itu dan dari mana asal-muasal mereka? Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Apakah itu Daulah Mamlukiyah? Daulah Mamlukiyah juga disebut dengan Daulah Mamalik, ialah salah satu negara Islam yang berdiri dan berpusat di Mesir, di fase ketiga Daulah Abbasiyah, fase di mana Khalifah Daulah Abbasiyah dalam masa lemah dan mereka tidak mampu mengendalikan seluruh wilayah Islam yang ada di bawah khilafah. Akhirnya terjadi perpecahan di berbagai wilayah Islam. Maka fase ini sering disebut dengan Fatrah Infisaliyah atau masa pemisahan diri. Satu persatu, wilayah Daulah Abbasiyah mendirikan pemerintahan otonom sendiri dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat khilafah di Baghdad. Meskipun tidak terlalu terikat secara administratif, wilayah-wilayah tersebut masih mengakui khalifah Abbasiyah sebagai khalifah mereka. Wilayah-wilayah yang memisahkan diri cukup banyak. Ada Daulah Zenkiyah di Syriah, Daulah Samaniyah di Asia Tengah, ada Daulah Bani Buai di wilayah Persia, dan lain sebagainya. Meskipun Khalifah Abbasiyah diakui sebagai khalifah oleh negara-negara tersebut, namun secara de facto khalifah tidak memiliki kekuasaan secara langsung atas wilayah-wilayah tersebut, karena masing-masing wilayah telah memiliki penguasa dan dinasti sendiri-sendiri. Daulah Mamlukiyah ini muncul di fase tersebut. Wilayahnya pun cukup luas. Di masa kejayaannya, Daulah Mamlukiyah menguasai seluruh wilayah Mesir, Syam, dan Hijaz. Daulah Mamlukiyah berdiri bersamaan dengan berakhirnya Daulah Ayyubiyah pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Dan Daulah Mamlukiyah ini berakhir setelah nantinya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah di masa Sultan Salim I tahun 1517 atau 923 Hijriah. Pada tahun tersebut pasukan Daulah Mamlukiyah dikalahkan oleh pasukan Daulah Utsmaniyah pada Perang Ar-Roydaniyah. Para sejarawan membagi Daulah Mamlukiyah ini menjadi dua fase, yaitu Daulah Mamlukiyah Bahriyah dan Daulah Mamlukiyah Burjiyah. Daulah Mamlukiyah Bahriyah adalah para penguasa yang merupakan budak yang berasal dari wilayah Laut Tengah, yaitu wilayah Turki dan sekitarnya. Sedangkan Daulah Mamlukiyah Burjiyah ialah para penguasa yang dulunya ialah para budak yang berasal dari wilayah Kaukasia di sekitar Rusia. Penamaan Daulah Mamlukiyah diambil dari kata mamluk yang artinya budak. Jamak dari kata mamluk ini ialah mamalik. Karena itulah Daulah Mamlukiyah juga sering disebut dengan Daulah Mamalik. Para penguasa Daulah Mamlukiyah asalnya ialah para budak yang merupakan tentara perang yang bertugas melindungi khilafah Abbasiyah. Banyak dari mereka merupakan budak-budak berdarah Turki. Sebutan Turki ini digunakan untuk bangsa kulit putih yang biasanya berasal dari wilayah Anatolia, Mongol, Turkistan, Kaukas, dan lain sebagainya. Pada mulanya mereka hanya bertugas sebagai pengawal dan jenderal-jenderal dalam pasukan perang. Namun sedikit demi sedikit, pengaruh mereka mulai bertambah. Dan lama-kelamaan, pengaruh dan wibawa mereka semakin menguat hingga akhirnya mereka pun ikut terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di dalam pemerintahan. Mereka pun akhirnya seolah-olah menjadi penguasa sesungguhnya di dalam khilafah. Langkah khilafah Abbasiyah di Baghdad ini diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya. Maka di berbagai wilayah, setiap sultan memiliki budak-budak yang bertugas sebagai pengawal dan pasukan perang. Mereka pun akhirnya menjadi unsur penting di dalam pemerintahan, termasuk di dalam wilayah Daulah Ayyubiyah, sebuah dinasti di Mesir dan Syria yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Daulah Mamlukiyah berdiri saat Sultan Najimuddin As-Soleh yang merupakan keturunan dinasti Ayyubiyah wafat. Sultan Najimuddin ini kemudian digantikan oleh Turon Shah putranya. Namun putranya tersebut ternyata membawa budak-budak pengawalnya bersamanya dari Syria dan mencopot pejabat-pejabat lama yang berkuasa di masa ayahnya di Kairo. Maka para budak lama milik Sultan Najimuddin As-Soleh pun melakukan pemberontakan dan membunuh Sultan Turon Shah. Setelah itu dipilihlah istrinya Sajaratud Dur yang merupakan bagian dari etnis yang sama dengan budak Mamalik Bahriyah sebagai penggantinya. Dan salah seorang keturunan Turki Mamalik Bahriyah bernama Izzuddin Aybak dipilih sebagai panglima perang. Sajaratud Dur ialah penguasa pertama dan dianggap sebagai pendiri Daulah Mamlukiyah. Dia juga dianggap sebagai salah satu ratu pertama yang berkuasa di masa Khilafah Abbasiyah. Dan selanjutnya kekuasaan dipindahkan lagi dari Ratu Sajaratud Dur kepada Izzuddin Aybak yang kelak dikenal sebagai Sultan Al-Mu'izz. Dengan demikian dimulailah fase kekuasaan Daulah Mamlukiyah di Mesir. Daulah Mamlukiyah dianggap sebagai penyelamat umat Islam dan Khilafah Abbasiyah setelah runtuhnya Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah dan dunia Islam, akibat serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Saat itu Khalifah Daulah Abbasiyah Al-Musta'sim Billah tewas tanpa ada pengganti yang dibaiat menggantikannya. Setelah hancurnya Baghdad, pasukan Mongol bergerak ke arah Syam dan mereka pun mengancam Mesir. Mereka mengancam akan menjadikan Mesir dan Kairo seperti Baghdad yang sudah hancur dan penduduknya dibantai secara massal, agar basis umat Islam tidak lagi tersisa dan Islam tidak lagi memiliki pusat peradaban. Namun Sultan Daulah Mamalik saat itu, Saifuddin Qutus, bergerak membawa pasukan ke Palestina untuk menghentikan gerakan pasukan Mongol. Maka bertempurlah pasukan Daulah Mamlukiyah melawan pasukan Mongol dalam peristiwa Ainun Jalut. Dan di sana pasukan Mongol akhirnya takluk dalam peristiwa tersebut yang berlokasi di utara Palestina pada tahun 1260 Masehi. Pasukan Mongol pun berhasil ditundukkan dan wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai pasukan Mongol satu demi satu kembali dikuasai oleh umat Muslim. Daulah Mamlukiyah juga memiliki peran yang sangat penting dalam Perang Salib. Daulah Mamlukiyah mewarisi perjuangan dan rencana Daulah Ayyubiyah untuk mengalahkan tentara Salib dan mengeluarkan mereka dari negeri-negeri Muslim. Karena saat itu sebagian wilayah di Syam dan Palestina masih diduduki pasukan Salib. Maka setelah pasukan Mongol telah berhasil dikalahkan, Daulah Mamlukiyah pun bergerak memerangi pasukan Salib. Sultan Baybars merupakan sultan pertama yang berjihad melawan tentara Salib. Baybars segera menyerang pasukan Salib setelah kemenangan Daulah Mamlukiyah atas Mongol. Dan satu demi satu benteng pasukan Salib jatuh ke tangan umat Islam. Baybars merebut kembali wilayah Krak yang sekarang ada di Yordania, Kaisaria, Safed, Yafa, Jubail, dan Irkah antara tahun 1263 sampai 1266 Masehi. Dan pada tahun 1268 Masehi, umat Muslim merebut kembali wilayah Antiokhia dan musnahlah negara Frank atau kerajaan Yerusalem atau Imarat Farangiyah yang didirikan tentara Salib di Palestina. Lalu ada pula Sultan Saifuddin Qalawun yang melanjutkan pekerjaan pendahulunya Baybars. Dia merebut kembali benteng Markab di Syam pada tahun 1281 Masehi dan Tripoli Bartrun di Lebanon tahun 1289 Masehi. Qalawun wafat tahun 1290 dan telah menyiapkan sebuah pasukan untuk menguasai Akko. Maka penaklukan tersebut dilaksanakan oleh putranya Sultan Al-Ashraf Salahuddin Khalil. Dia pun menguasai Akko tahun 1291. Jatuhnya Akko membuat gentar pasukan Salib karena Akko merupakan pelabuhan penting bagi tentara Salib. Maka tentara Salib pun setelah itu mulai mengungsi dan pergi meninggalkan basis-basis pasukan Salib yang tersisa di Syam dan Palestina seperti Tirus dan Beirut. Mereka menaiki kapal-kapal mereka untuk kembali ke negeri asal mereka di Eropa. Meskipun Daulah Mamlukiyah bukanlah masa keemasan di dalam sejarah Islam,
Namun pada masa Daulah Mamlukiyah, umat muslim memiliki banyak prestasi dan kemajuan di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu, Kairo dan Damaskus merupakan pusat pengembangan ilmu kedokteran mata di dunia. Muncul dokter-dokter berkompeten yang menjadi rujukan dalam bidang ilmu tersebut. Dalam bidang sastra, sejarah, dan ilmu agama, muncul sejumlah ilmuwan besar muslim yang berkontribusi besar dalam dunia keilmuan, seperti Ibnu Khalqan, pemilik buku Wafayatul A'yan, lalu Abil Fida, penulis buku Taqwimul Buldan tentang geografi, lalu As-Suyuti, pakar bahasa Arab, tafsir, dan sejarah, Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi, penulis buku Al-Muqaddimah, ada pula Al-Makrizi yang juga pakar sejarah dengan bukunya As-Suluk. Para Sultan Daulah Mamlukiyah juga memiliki motivasi yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memberikan penghargaan dan dana kepada para ulama, dan juga dengan mendirikan madrasah dan perpustakaan. Di antaranya Madrasah Nasiriyah, Madrasah Kaitbay di Kairo, Madrasah Zohiriyah di Kairo, Madrasah Qortoiyah di Tripoli, Syam. Pada masa Daulah Mamlukiyah, Masjid Al-Azhar menjadi universitas besar dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di dalamnya diajarkan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, di samping ilmu-ilmu lain dengan berbagai cabangnya. Daulah Mamlukiyah juga sempat mengalami krisis ekonomi karena banyaknya konflik internal dan kudeta yang terjadi. Dan juga karena banyaknya perang yang terjadi antara Daulah Mamlukiyah melawan tentara Salib dan Mongol. Selain itu, krisis juga terjadi akibat menyebarnya wabah pes atau taun tahun 1348 sampai 1349 yang memakan korban hingga 1 juta jiwa. Hal-hal tersebut menjadi awal dari kemunduran Daulah Mamlukiyah. Di samping itu, terjadi pula krisis politik dikarenakan adanya perpecahan dan egoisme para penguasa, hingga akhirnya Daulah Mamlukiyah ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah dan menjadi bagian dari Daulah Utsmaniyah di masa Salim I sejak tahun 1517 Masehi. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaAllah. Saya Muhammad Sidian Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.